Aku ini cakap bay. Tunggu apa? Lep siaran langsung ini Permaan. Permaan Blok Anjun. Ya udah gini. Kami datang ke sini ya. Tim investigasi spiritual Mahal Hakdom. Datang ke sini tuh untuk komunikasi, untuk silaturahmi. Ngomong dia ke raja. Nanti raja nih. Dari tadi ceritanya kamu keluar rajanya masuklah. Gusti. Assalamualaikum. Raja ya teka raja permaan. Bener enggak raja ki? Ini raja apa ini? Raja apa ini? Raja api. Dari mana tempatnya? Dari mana? Saya kesini, kami kesini tuh mau silaturahmi. Dan kami kesini tuh hanya sebatas pengen ketemu dan pengen menyampaikan pesan-pesan warga di sini bahwa mereka ngerasa kurang nyaman. Mereka merasa terganggu dengan adanya makhluk-makhluk gaib yang di sini. Bisa tolong jelaskan kenapa? Warganya sampai itu ngeganggu. Iya, katanya ngeganggu. Selama perjanjian singawi kongen sebelumnya pada cukul kami. Perjanjian beres apa? Ini kasih lihat sampai ini. Perjanjian beres apa? Perjanjian itu. Perjanjian beres apa? Beres sampean. Sampean ku siapa Rane? Gula. Apa yang pernah ketemu sama ustaz ini yang gede, segede pohon kelapa itu? Anak kutu. Anak kutu segede. Itu terus. Karena kenapa? Kami ke sini mau nak mau. Dodok, dodok. Dodok. Golongan kopi, kopi. Anjin. Jadi kami datang ke sini tuh ning permaan siaran langsung. Lho. Ya raja ya. Tadi kok ketemu sama sirup mu ya. Kok ketemu ya. Anu langsung naro motor ngene. Di mana aja pohon yang gede itu sebelah sana tuh? Di motor itu di gol. Menguak permaan. Permaan kan arah. Oh ya wes. Permaan. Terus membuat kalian ngeganggu itu kenapa? Mon cuma jimat. Langkah kanggo mangane rakyat iki ya tentune diusik ngandur apa be kemasa dadiaiku terus kalau pengen ya gimana dong caranya belum pengen dadi ya tempat tuh kamu Negeri sih mas, belum dasar. Apa sih cuma nih sana? Nih. Berapa? Tuh turun nih kalau bebe tangi. Kalau nggak dikasih, kalau nggak dikasih. Aku seneng. Aku seneng. Ya orang bisa. Kacangnya mengko. Ini buat apa? Kalau nggak dimakan. Cari sah. Gimana cara makannya? Sedap. Sedap apanya? Sedap ini. Wah, ya sama aja itu mubadir. Ya kan? Lagian kita sama-sama makhluk Allah. Pada bahaya kita gak? Ya, ngapain kamu minta seperti itu kok ganggu? Kau kepindah mana nih mana ke anak desa guru, Naro. Setan tunggu izin pada kita gak? Ya kalau minta, kalau ceritanya izin, kan cukup izin ke Allah. Katanya Islam, kalau Islam kan sama-sama tidak boleh mengganggu. Gusti Allah, gue pengen tugas dewek-dewek di para malaikat.
Ya iya makanya itu. Jin juga punya tugasnya masing-masing. Ya tentu nih kita kepada nih kini kedua tugas. Tugas dari siapa? Ya tugas nenek moyang kita. Ya tugas dari nafsu ya. Itu namanya. Ya pada wae bunuh warisan tentu nih. Ya kan manusia ini gak ngeliatin jin. Ya kan kalau ngeliatin gak mungkin ngegali seperti ini atau bikin rumah di mana. Kupat bakal beli burung kene langka. Kau pengguna ku ya tentu nih sangat pengen ke burung. Ini kan gak tahu. Gua bakal beli burung ke pura-pura di burung. Ya kan kan tahu gak? Gak tahu kan kan gak ngeliat tuh. Kan gak ngeliat. Dicatung tapi burung. Ya burung kan ini kan di tempatnya. Ya bukti nih pernah ngelawan. Ayo, rasa beli. Ya, nak lawan? Ayo, kita langsung beli bisa. Kamu apa benar kuno? Di sini di. Atau nak kamu juga? Palong, Anjun. Ayo, beli mampu. Bang dalang semono beli mampu. Apa mendalang wujud kita? Akan wujud apa? Ah, pengen waru? Iya. Ngelawan berarti? Orang dilang baen. Bahkan dilang berarti wani. Ya bukan masalah berani dan enggak. Ya, semua sama-sama makhluk Allah. Untuk apa takut? Iya kan? Hanya enggak, ya kita perlu takut kepada Allah. Kamu juga tidak taat kepada Allah kalau kayak gitu. Ngeblek enggak? Kita pun taat. Kata siapa? Jari kita, akhlaknya benar. Iya jarang sampean. Lalu sampean ngeganggu wong pian. Ngeganggu ustaz ini gila, apa sampean taat? Ya bisa penting ngeganggu karena dia ngelawan. Coba beli ngelawan. Itu kan kalau gak ngelawan mau diapain sama sampean? Ya beli ngelawan kan enggak kapan sok. Yang ngurup gak punya ilmu tubuhnya, ikatan nih, pengetahuan nih. Iya nah sampean kan kalau kayak gitu sok. Bong, masa ceritanya setiap orang begitu. Begini aja lah. Kami datang ke sini itu sebenarnya hanya sebatas komunikasi dan ngajak untuk kita berbuat baik. Kita hidup berdampingan dengan manusia. Masih wi menek menek. Sampean nih, dunia sampean. Hidup kami, dunia kami ya. Buat kami. Tolong ngerti. Gimana kalau kita hidup berdampingan? Kita tidak usah ganggu. Kamu tidak usah minta suguhan, kamu tidak usah minta tumpeng, tidak usah minta bekakak ayam, tidak usah minta kopi pahit, kopi manis. Lamuk lulu. Bubur abang. Dari ya, sodong aja. Tapi kan di sini letaknya adalah kita beribadah kepada Allah. Gimana? Pas mentok kan tau kan Gusti Allah. Ya bukan masalah mentok, kalau Gusti Allah. Yang kenyataan memang kayak mengkonon. Ya, gimana? Pengen ikut besok. Gini aja lah. Saya mewakili manusia ya, mewakili warga tempat nih. Kita tidak boleh saling mengganggu. Hidupnya sampean, hidupnya sampean. Hidupnya kami, hidupnya kami. Perihal hidupnya seperti siapa tadi? Panglimanya, apa-apanya gitu. Ya. Pokoknya penggawanya sampean lah. Kalau ada warga di sini yang kesurupan, eh apa yang orang mati ya, itu urusan sampean. Musir seperti apa? Ya weh. Tapi kamu jangan ngeganggu. Padahal kita kebun watak. Iya. Wataknya kita kiyon. Bener, nyuman raja, jari kita. Terus jari sempok. Bijak sana kita. Tapi kan kita bijak sini. Bijak sini menti. Gimana, terus lanjut. Ada kalah nih, raja. Orang dinakin bayi tayangnya kagak menek. Wong pangkate dhuwur kudu nyempuni rakyat diajak penak dewek bae. Padahal kita yoan anak putri kita yoan sing nakal. Kadang-kadang suara iku anggur mengkono. Ya makanya sampai kan cerita yang berkuasa sebagai raja, paling yang paling sepuh, sampai suara yang benar. Gitu loh. Kami juga di sini butuh makan. Dan ceritanya kerja tuh untuk ibadah. Dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya. Kalau seperti ini terus kan ceritanya kami juga enggak bisa. Gimana? Kita sama-sama Islam nih, enggak usah ribut-ribut. Dulu. Ya wis. Cuma cerita. Ya wis, Men. Dong akan, Tat. Al-Fatihah, Tat. Al-Fatihah.
Prabu Kritikan. Ya, jadi kita 50-50 nih ceritanya. Kita tidak mengganggu, sampai tidak mengganggu. Iya, tak jaga cangkeme. Dulur, siap enggak, ha? Siap. Kesimpulannya masih anak langit. Ya. Tok, bagus tak aku jauh belum. Ampun, tak boleh kuat. Ya udah. Apa sih kuat sih Arab ngelawan gitu Allah. Kadang-kadang uang itu capek bagus tapi biasa. Akhlaknya baik, ngaku pintar. Maksudnya di jalan nak. Pun, senang. Cawe, bubar kape ya. Wes bubar ya. Keluar sendiri. Apa dikeluarkan? Wes, bisa dewek. Wes. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik ya. Iya. Baik. Seperti ini ceritanya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari warga.